Aksi keraman anu maling beas di Kabupaten Cianjur karekam kamera pengawas. Beas 160 karung dina hitungan menit lapur di bawah mabur ku eta karaman. Balukar eta kajadian teh numboga usaha nandangan rugi tepi ka mangpuluh-puluh juta. Tah kawas kieu rekaman kamera pengawas anu dipasang di toko beas di Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Cianjur Kota Kabupaten Cianjur. Dina rekaman kamera pengawas, tembong para pelaku nalika ngaruksak panto beusi toko tur tanggun jalan beas dina karung anu beratna 40 kilo dihanjat-hanjatkeun kana mobil kolbak. Ceuk karyawan toko eta kajadian maling beas teh karandapan poe Kemis wanci Janari. Nu boga toko kakaranyaho jan panto beusi toko ruksak tur nalika nu bogana asup ka jero toko, beas 160 karung atawa nitih 4 ton lapur di bawah karaman. Karugian balukar eta kajadian teh ngaonta 60 juta rupiah. Satutas nandangan eta kajadian, nu boga toko langsung laporan ka Mapolres Cianjur. Waktu saya pagi datang ke sini, ini ada bukis ini. Ini kan selalu bilang di dalam nih. Pas saya datang ke sini, ini masih berjalan dari luar. Dikirain saya lupa. Saya ambil kunci, mau buka gembok, ternyata gemboknya udah nggak ada semua. Pas saya buka gembok ke dalam, udah nggak ada. Kurang lebih 4 ton lah. 4 ton itu berarti kurang mengharap. 1 tonnya itu 40 karung. 4 kali 4 berarti 160 karung. Sajeroning kitu Satreskrim Polres Cianjur kiwari tacan bisa mereka terangan. Satreskrim Polres Cianjur masih nalungtik eta kasus nu maling ngaliwatan rekaman kamera pengawas. Heri Setiawan, Bandung TV.